aku setuju sama papa. Kita gak salah mempekerjakan orang. Aku juga udah rekomendasiin dia ke divisi marketing, biar dia dikasih jabatan. Papa setuju sama dia. Memang divisi marketing kita itu butuh orang yang kreatif dan bertanggung jawab seperti Elisa. Iya sih, tapi lucu juga ya. Kok orang habis kecelakaan, karirnya juga bisa ketuker. Kayak Elisa tuh jadi Ana, Ana juga jadi Elisa. Ray, Elisa mana? Aduh, belum datang, Pak. Apa? Belum datang? Ini jam berapa nih? Mana tuh orang? Ya ampun, sorry aku telat. Asal kamu tahu ya. Kita itu nunggu satu jam sama kamu. Ya, maaf, Pak. Tadi di jalan macet banget dan aku ada sedikit masalah. Maaf ya. Maaf. Selalu minta maaf. Saya sudah capek ya. Maafin orang yang gak on time kayak kamu. Sekarang kamu kere, biar ditajam. Kita harus syuting dan harus gak diresik. Ngerti kamu? Iya. Re. Ini dia. Bisa-bisanya Eliza nikmatin hidup mewah dan glamor ini seolah-olah dia hidup sebagai aku. Seenaknya dia memperlakukan aku kayak gini setelah dia mencuri hidupku. Ih, mana sih si Ana? Segini banget juga. Nenek banget. Ini. Lama banget sih. Ambil anting doang lelet. Jalan macet. Tadi juga naik ojek biar lebih cepet. Wah. Berita bagus nih. Kesempatan. Alasan. Saudaranya anak kan, istrinya Dennis Adiguna yang model iklan itu, iya kan? Aku yakin dia pasti habis lihat si Eliza marah-marah sama aku. Ya udah kalau gitu aku pura-pura nggak tahu aja deh kalau dia rekam. Iya Bu, saya saudaranya. Anak galak juga ya Mbak ya? Ya namanya juga saudara, kadang kita selisih paham tapi. Saya terima dengan ikhlas kok. Saya permisi ya. Wonder Beauty bukan hanya untuk membersihkan. Cut. Kamu bisa nggak sih? Mau berapa kali take lagi? Masa cuma begini doang nggak apal-apal? Ya makanya, kasih gue waktu dong buat hafalin.
salah sendiri datang terlambat, jadi gak ada sempat lagi buat latihan. Lama aja. Kei, kei, kei. Siapa? Kasih skenario tuh. Siapa? 10 menit ya. El, temenin gue kurang ganti. Ya, yang lain siap-siap ya, sambil nunggu Elisa selesai tuh. Jangan buang-buang waktu. El, benerin dong rambut gue nih yang belakang. Sisirin dong. Seberantakan nih. Udah rapi kok. Iya, rapi gimana sih? Lo nggak bisa lihat apa? Ini baju gue juga nih. Nih. Pokoknya benerin, masa goyang-goyang gini lo pasangnya gimana sih? Ah. Jelek tau gak sih di kamera? Mau aja sih kerja jadi model iklan di produk lain. Yuk kan menantu pengusaha tajir dan punya enterprise sendiri. Kurang gimana coba? Nek, keluarga ya keluarga, bisnis ya bisnis. Ya, kalau ada tawaran lebih tinggi, kenapa harus gue tolak? Biarpun perusahaan sendiri, kalau mau pakai gue lagi ya bisa sih. Tapi tawarannya harus lebih tinggi dong. Dan satu lagi, kalau Wonder Beauty marah-marahin gue kayak tadi, bisa aja gue tinggal. Dia pikir dia siapa? Gue emang gak peduli kalau produknya tuh gak laku. Mereka pikir mereka siapa coba? Gak tau diri tuh saudara. Bisa bentak-bentak gue. Udah, gue harus ke studio sekarang. Dasar artis sombong! Baru naik sedikit aja udah banyak tingkah. Kamu pikir kamu siapa? Besok kalau kamu diganti, perusahaan ini tetap jalan. Ngerti kamu?
di sini? Kamu pingsan. El. Tadi aku mimpi buruk. Aku mimpi mereka semua dengar perkataan aku. Itu bukan mimpi, An. Apa? Iya. Kamu dipecat. Enggak. Enggak mungkin. Aku harus ngomong sama mereka. Konglomerat Adiguna, ternyata kecantikan di wajahnya tidak selaras dengan hatinya. Inikah wajah anak Adiguna yang sesungguhnya? Kejadian ini diambil di lokasi syuting sebuah produk. Kok anak begitu sih sama El? Dia ngomong gitu di depan orang. Astagfirullahaladzim. Terus pasti El diem aja deh. Bener-bener blok bolak-balik deh mereka, Mbak, sifatnya, Mbak. Ya, tapi kan nggak bisa kayak gitu juga nih, Ana sama El. Selain itu, Ana Adiguna juga terancam didepak oleh Wonder Beauty atas kata-kata dinilai tidak pantas dan menjatuhkan image produk mereka. Tragedi ini terjadi karena clip-on dalam posisi menyala. Ana tidak bisa mengelak lagi. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Ana. Kalau sampai makin parah, Mbak, komen netizen nih udah habis deh nih, pasti tamat. Ana udah bener deh. Apalagi? Pak, beneran. Pak Surudara mau pecat aku. Menurut kamu? Pak, semua jangan pecat aku. Semua orang udah dengar, sampai produser dengar ucapan arogan dan culas kamu, tahu? Tapi itu kan aku cuma asal bicara aja, cuma bercanda. Ya namanya juga obrolan orang-orang di ruang kostum kan, itu kan biasa aja. Please, Pak. Pak, aku mohon jangan pecat aku ya, Pak. Nggak salah nih. Seorang Ana ngemis. Katanya kita yang butuh kamu. Kamu nggak butuh kita. Makanya, jadi orang itu jangan sombong. Maaf, Ana. Saya nggak bisa datang. Pak! Pak! Yeah! Orang ajar! Ini semua gara-gara Ana. Iya. Masa aja nyalain clip-onnya biar semua orang dengar perkataan gue. Alasannya apa kamu nuduh aku? Emang lo pelakunya? Itu kurang ajar ya? Yakin? Mau tampar aku? Lo iri kan sama gue? Lo iri sama karir gue, suami, dan kehidupan gue? Ya kan?
Aku iri apa lagi, Ana? Ayo sebutin. Asal kamu tahu ya, semua ini terjadi itu karena ulah kamu sendiri. Karena kamu itu sombong. Sebagai saudara kamu satu-satunya, aku cuma mau bilang sama kamu. Kamu ubah ya sifat jelek kamu. Saudara gue satu-satunya. Saudara gue satu-satunya tahu bikin hidup gue hancur. Iya! Siapa yang lebih hancur? Kamu lebih parah telah mencuri hidup aku. Aku gak akan nyesel ngelakuin ini. Apa yang kamu lakuin lebih jahat, El? Aku akan menikmati melihat kamu menerima akibat dari kejahatan kamu, Eliza. Eliza, sebentar lagi semua orang akan tahu kamu siapa sebenarnya. Kamu bisa aja berpura-pura sebagai anak. Tapi asal kamu tahu, ular tidak akan pernah bisa merubah wujudnya. Setiap hari aku merasa kamu lebih jauh dari aku sekarang. Maafin aku, Andri. Selama kamu denganku, begitu rumitnya dunia. Aku gak bisa lagi berhubungan sama kamu. Selama ini gak cinta sama kamu. Aku kamu dan dirinya. Aku tahu kamu tuh orang baik-baik banget. Di dalam dosa yang tercinta. Aku cinta ya sama Dennis. Gue di rumah ini udah jelek. Ditambah berita lagi kayak gini.
Gimana kalau keluarga Adiguna baca berita ini? Bisa kacau semuanya. Ini semua bahkan belum mendekati akhir. Ini baru permulaan. Eliza, kamu memang saudara aku. Tapi kamu harus tetap membayar semua perbuatan kejam kamu. Sampai akhirnya kamu sadar kalau yang kamu lakuin itu semuanya salah. Maaf dipanggil sama Bapak. Katanya ada yang mau diomongin penting. Kecerobohan Ana. Kemarin Ana telah datang ke lokasi, jadi Ana sama sekali nggak ada persiapan. Jadi ini semua nggak disengaja, Pak. Cuma, kamu bilang cuma. Kejadian ini mengguncang semuanya. Tapi Papa izinin Ana tetap kerja di perusahaan Papa ya.
Kamu istirahat aja, kamu masuk ke kantor. Aku jalan ke kantor. Semalam aku sempat telepon kamu loh beberapa kali. Oh, iya aku semalam sibuk. Gak apa-apa, aku ngerti kok. Oh iya, semalam aku dapat kabar tentang Ana. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya kamu tahu sendirilah ya. Ana sama mulutnya, dia susah banget dibilangin. Yah, jadinya gitu deh. Sayang banget ya. Aku nggak nyangka sih dia sampai ngelakuin hal kayak gitu. Sayang juga buat karir dia ke depannya kan. Aneh kan, Dri? Aneh? Maksudnya? Setelah kecelakaan itu, Ana jadi seperti orang yang berbeda. Aku juga jadi beda. Dan banyak orang bilang kalau jiwa kita seperti tertukar. Andai aja kejadian kayak gitu nyata ya. Iya ya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Masa iya sih ada jiwa yang tertukar? Oh, mungkin kalau dokternya salah operasi plastik. Bisa kali ya? Iya. Ya udah kalau gitu aku kerja dulu ya. Hati-hati, El. Apa maksud omongan anak tadi ya? Jangan-jangan dia tahu. Oma, Ana mau minta maaf sama Oma. Oma nggak mau bicara sama kamu. Oma maafin Ana. Benar-benar kamu tuh udah bikin kacau semuanya. Kamu terlalu ambisius, terlalu ngejar karier. Sampai kamu tuh nggak mikirin keluarga lagi. Oma, sejujurnya Ana ngelakuin ini semua demi perusahaan kita, Oma. Kan kalau Ana terkenal. Adi Buna sudah bilang. El. Kamu udah mau balik? Iya. Oh iya. Keadaannya Ana gimana, Dennis? Kamu masih peduli sama dia? Setelah apa yang dilakukan sama kamu. Ya gimana pun, Ana itu saudara aku satu-satunya, Dennis. Kamu memang tulus, Elisa. Dulu juga kamu bilang aku orang yang tulus. Aku masih marah sama dia. Apa yang dia lakukan itu adalah mencoreng nama keluarga aku. Kalau kamu? Iya, aku juga marah sama dia. Dan aku minta dia untuk berhenti di perusahaan itu. Papa juga udah izinin dia untuk kerja di perusahaan kita lagi. Tapi dengan satu syarat.
dia harus berhenti jadi artis. Gimana, El? Gimana rasanya kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Menjadi bintang terkenal itu cita-cita kamu, kan? Dan sekarang semuanya musnah. Tapi aku rasain berkali-kali lipat lebih sakit. Dan kamu harus tahu. Aku diharapkan. El, Elisa. 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 El. Aku mencintai kamu. El. Aku kangen berada di pelukan kamu. Pelukan yang seharusnya untuk aku. Bukan Elisa. Kamu dengan begitu rumit. Sebuah rasa cinta. Aku baru aja mau jemput kamu ke sini, El. Seharian di sini lapar, haus lagi. Si Oma malah tidur, enak banget hidupnya. Maksa-maksa minta maaf. Dia bilang lagi tetap mau tunggu di sini. Terus? Nah, Oma belum maafin. Biar aja ini jadi pelajaran buat dia. Emangnya semua kesalahan bisa dimaafin. Apalagi kayak dia nih, terus-terusan. Diulang-ulang aja. Terus, Ma? Terus dia nunggu di sini. Oma ketiduran. Tau-tau dengar bunyi kayak gini, bikin Oma kaget aja. Ya udah, Ma, kalau gitu aku ambil kompresan ya. Ya ampun, Ana, kenapa kamu kayak begini sih? Ya,
Moga-moga aja ini bawa hikmah buat kita semuanya. Ya, mungkin aja dia bisa fokus untuk bangun dan ngurusin keluarganya. Beritanya benar-benar heboh ya Mbak. Si Ana tuh emang keterlaluan. Apaan sih? Habis takut ke baju ini, baju mahal tahu. Udah tau Manor lagi sedih. Jangan ngomong macem-macem kek. Pulang sana. Ntar aku kalau pulang kamu gak ada yang bantuin. Kamu manyun. Elah udah malam juga gak akan ada yang makan. Udah mau tutup. Pulang sana. Sana nih. Beneran apa yang dari ayahnya aku kasih ke media bisa heboh sejagat ini. Media mau bayar berapa ya kalau gua jual semua tentang si Ana? Cukup nggak ya buat hidup mewah 7 turunan? Sayang. Nangis. Ah, syukurlah kamu udah sadar. Ini kamu makan dulu ya. Kamu tadi pingsan pasti karena belum makan. Apa ini artinya Om udah maafin gue ya? Nangis, suapin ya. Ya, Oma. Oma, makasih ya. Oma udah maafin Ana, makasih banget. Makasih, Oma. Makasih. Oma lakuin ini bukan buat kamu. Karena Oma sayang sama kamu atau maafin kamu. Tapi ini buat Dennis. Karena Dennis itu cucunya Oma, dan Oma nggak mau dia sedih. Jadi, kamu bersikap baik demi untuk Dennis. Karena kalau kamu tidak lakukan itu, sebagai omanya, saya akan betul-betul marah sama kamu. Dennis itu kurang baik apa ya sama kamu? Setiap orang itu ada batas kesabarannya. Jadi kamu jangan sampai bikin Dennis itu hilang kesabaran.
sayang, maafin aku ya. Aku udah bersalah banget sama keluarga kamu. Maafin aku ya, Dennis. Dennis, aku minta maaf. Mau kan maafin aku? Sampai berapa kali lagi aku harus maafin kamu, Ana? Bener yang Mama bilang, kesabaran aku udah mulai habis. Ih, kok Dennis gak komen apa-apa sih? Padahal gue udah hilangin harga diri gue. Datang minta maaf, nangis-nangis. Dimatiin aja kayak patung. Sial, jangan-jangan acting gue udah mulai gak mempan. Sayang, sayang, aku jalan ya. Kemana? Kok rapi banget? Iya, hari ini penyerahan pemilihan kontes proposal marketing. Oh. Oh ya, sayang. Kamu telepon Eliza ya. Kasih selamat. Kasih dia selamat? Buat apaan? Karena Eliza adalah pemenangnya. Eliza pemenangnya? Kok bisa? Laptopnya kan ada sama gue. Ya udah sayang, aku jalan ya. Ya, hati-hati ya. Cuma laptop Andri doang. Laptopnya anak kemana?